Live streaming is on. Bismillah. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin 31 Agustus 2020, seperti biasa pada hari Senin ba'dal maghrib kita memberikan kajian kumpulan soal jawab manhajiyah, yang mana pada kesempatan hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang dikirim oleh ikhwah di YouTube ataupun di Facebook ataupun di Telegram atau WhatsApp. Maka insya Allah akan dibacakan soalnya oleh akhuna, dan insya Allah kita akan menjawab dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Soal yang pertama, assalamualaikum Ustaz Said. Semoga dimudahkan urusan dakwah ya, dan memudahkan pembangunan rumah dan masjidnya. Amin. Bolehkah seseorang menisbatkan dirinya, saya seorang Sunni atau saya seorang Salafi? Bismillah. Jawabnya tentu sangat baik, apalagi di zaman sekarang, di zaman fitnah. Semua orang berbangga-bangga dengan kebid'ahan yang ada pada mereka. Saya seorang Sufi dan bangga. Saya seorang Syi'i, pembela Ali katanya, dan bangga. Dan saya seorang Tablighi dan bangga. Dan saya seorang Ikhwani yang akan mendirikan daulah Islamiyah dan berbangga padanya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah berbangga dengan nisbah kepada Sunni, dan seorang Salafi juga berbangga atas nisbah dia merujuk kepada as-salafus saleh. Maka ini sangat dianjurkan di saat terjadinya banyak perpecahan kaum muslimin dan semua orang mengklaim bahwa kami yang terbenar dan terbaik. Maka begitu pun sangat dianjurkan bagi kita untuk menisbatkan diri kita kepada salafi. Lalu apa makna salafi? Makna salafi dari segi lugah adalah fima madha minaz zaman, dari apa-apa yang telah terdahulu dari zaman yang telah lampau. Sesuai dengan ucapan Allah di dalam surat Al-Anfal, qul ladzina kafaru yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Sahihnya ma qad salaf, maknanya katakanlah kepada orang-orang yang kafir, yantahu, jika mereka bertobat dan selesai dari kesyirikan mereka, yughfar lahum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Lalu apa ma qad salaf, dari apa-apa yang terdahulu? Maka makna salaf definisinya adalah perkara yang telah terdahulu. Dan di dalam hadis juga, di saat Nabi berkata kepada Fatimah, wa inni la ara al ajala ila qad iqtarab fattaqillah wasbiri fa innahu ni'ma salaf ana laki. Maka berkata Nabi bahwa sebaik-baiknya orang yang menjadi pendahulu bagi kamu adalah aku. Maka berkata Imam An-Nawawi, makna salaf adalah yang pendahulu. Maka hadis ini maknanya adalah, aku adalah pendahulu bagi kamu wahai Fatimah, maka kembalikanlah seluruh perkara kepadaku. Ini makna dari salaf. Sudah pernah pertanyaan ini? Kapan? Ini. Adapun masalah yang diinginkan, makna salaf adalah kembali kepada qurun al-mufaddalah.
yakni kepada mereka para sahabat dan tabi'in serta itba at-tabi'in. Maka makna ucapan saya seorang sunni dan saya seorang salafi, maknanya saya seorang muslim yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh, yang mana mereka para sahabat dan tabi'in dan juga para itba at-tabi'in. Dan permasalahan seperti ini bukan permasalahan yang bid'ah, karena telah ada salafnya seperti tadi ucapan Nabi bahwa ana adalah salaf bagi anti ya Fatimah. Dan permasalahan penisbatan kepada salaf, maka telah dinisbatkan oleh As-Sam'ani yang mana dia hidup di 500-an Hijriah di dalam kitabnya Al-Ansab. Maka di mujallad yang ketiga halaman 273 disebutkan nisbah salafi. Maka berkata As-Sam'ani bahwa nisbah as-salafi adalah nisbah kepada orang-orang as-salafus saleh, yang mana kita mengambil madhab, akidah, fikih, tafsir mereka yang didapati dari mereka. Maka Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Syiar A'lamun Nubala saat menulis biodata Ahmad ibn Muhammad yang masyhur dengan sebutan Abu Thahir As-Salafi, maka dikatakan bahwa as-salaf adalah nisbah bagi mereka orang-orang yang bermanhaj salaf. Maka sangat dianjurkan sekali. Maka disebutkan juga oleh Imam Ibn Taimiyah di Majmu' al-Fatawa, wala aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intusiba ilaihi wa taza ilaihi, bal yajib qabul dalika minhu bittifaq, fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqq. Maka berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah di Majmu' al-Fatawa, tidak ada keaiban orang yang mendohirkan dirinya di atas manhaj salaf dan menisbatkan dirinya dan membanggakan dirinya bahwa saya salafi, bahkan wajib untuk diterima atas penisbatan tersebut, dan ini adalah kesepakatan dari kaum muslimin, karena tidaklah manhaj salaf kecuali manhaj yang ada dalam kebenaran. Dan begitu pula fatwa-fatwa ulama di zaman now seperti Syekh Ibnu Baz, Syekh Al-Albani dan Syekh Kami Muqbil Al-Wadi'i bisa didengar di ceramah-ceramah mereka. Silakan. Soal yang kedua ada?